related to revenue management. To maximize the revenue, how to maximize the revenue in industries with capacity constraint? The application of revenue management. Dan sedikit briefing ataupun explanation on the research di dalam super tadi, super punya cluster. Dalam super, antara research ataupun penyelidikan yang dibuat adalah antaranya adalah electric vehicle. Electric vehicle, kita bermula daripada tahun 2006. Kita ada electric vehicle version 1, version 2 dan ada 4 tak silap saya di lab. Antaranya seperti yang dalam gambar ni, ini kereta Proton. Proton Proton is one of big automotive company in Malaysia. Proton, dia provide ataupun diberi satu kereta, dan kita telah buka ataupun kita keluarkan semua enjin yang asal dan kita gantikan dengan elektrik punya parts. So kereta ni menjadi totally 100% electric car. And then also we have in super punya research, we have renewable energy punya research. This is a wind turbine. Wind turbine, we have 4 wind turbine, vertical dan juga horizontal. Sekiralah, kalau ada yang belum tahu. Okay. Ini adalah ignition yang pertama ataupun kita panggil G1. Ni bawah dia, tempat dia. Air mark dia kat sini lah. Setiap kali kita nak onkan robot, setelah robot kita off, kita kena calibrate dan kita kena tahu air mark mana. G1, G2, G3 ni ada 6 lah. 6 ini. Setiap pergerakan ni digerakkan oleh controller. Ni controller ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian lah. Robot ni, dia arm robot, ada 6 bahagian. Ni, okay, ni adalah industri 2 ataupun kita panggil D2. Cepat sekali ya. Enggak mengambil masa yang banyak ya. Tak banyak. So yang kita tengok ini kes berapa jam? Cuba tengok yang slide tadi. Kita dah semak. Ada yang tarik sini ke? Tak ada. Okey, tak apa. Cuba buka besar. So kita tengok dia punya efisiensi, PSO memang sangat tinggi lah. Walaupun keadaan tu keadaan yang partial shedding. Misalnya, hill climbing dapat dalam 20% sahaja. Ini puncak yang disangkakan puncak paling tinggi itu sebenarnya baru
20% daripada jumlah power yang sebenar dia mampu ambil. Tapi PSO dapat track sampai 90%. Kos ada banyak keadaan lah. Kita daran berapa cases? 100 cases perbezaan irradiance di antara 3 kan. Dan ini baru 3 lah. Dan ini masa yang diambilkan. Ya, ya. Contoh yang tadi ya, nombor 5, kes 5. Kalau yang hill climbing itu sangat cepat, 0.2 saat sudah sampai ke peak yang disangkakan peak tadi. Tapi PSO mengambil masa dalam 1.3 saat, 0.4 saat. Dulu ni sebab dalam hill climbing ni dalam apa lagi ke? Okay. So kami ambil bawa pemain datang ke sini supaya dapat kemaskan baliklah. Before kita hand over kepada pihak pilihan yang company by we expect maybe in January kita akan hand over balik untuk menggunakan lah equipment untuk mengangkat popo-popo yang berat lah macam kawasan yang kategori sempit di industri tak macam sempit atau sempit yang